Hai, jumpa lagi dengan aku Chai In. Hari ini aku mau nunjukin tanaman-tanaman aku yang ada di teras rumah. Ini di bagian depan. Ini suasananya agak gelap ya, ini malam hari. Jadi harap dimaklumi aja. Sini. Ini cantik banget. Jadi ini aku kasih kawat seperti ini. Jadi dia menempel di kawat ini. Aku ikat di kawat seperti ini. Sini, di sebelah sini. Tuh. Ini ada Syngonium Minggu Alusion. Tuh, ini daun mudanya masih berwarna pink, cantik banget dan besar banget tuh. Besarnya setelapak tangan aku. Ini daun yang masih muda banget, belum mekar. Di sebelahnya juga aku letakin Syngonium Minggu Alusion juga. Tuh. Lihat nih, besar banget kan? Tuh, di belakangnya aku letakin monstera. Tuh, ini monsteranya, ini daun barunya. Di depannya aku letakin. Ini Sansevieria. Tuh, ini Sansevieria. Sansevieria. Terus di sampingnya ini karet kebo kupu-kupu atau Picus tringualis variegata. Sebelahnya ini lili variegata. Lihat. Daunnya cantik banget. Tuh. Ini Sansevieria. Di sampingnya ada ini suplir, suplir keriting dan keladi. Keladi White Christmas atau Caladium. Ini ada Alocasia. Alocasia SP Sumatera. Terus ke atasnya, tuh di bagian atas aku kasih sirih gading, tuh menjuntai, dan aku kasih bunga Adam Hawa tuh yang berwarna ungu. Lanjut kita ke sini. Di bagian sini tuh aku kasih suplir dan juga aglonema. Sini di sana ada Scindapsus. Scindapsus, terus di bawahnya ada juga begonia. Ada suplir juga tuh, di sana ada suplir. Di bawahnya ada Calathea. Ini ada Syngonium. Syngonium Triking. Ini Syngonium Variegata. Yang ini Mojito. Mojito ini motifnya enggak kelihatan karena malam hari. Sini ini Marble Variegata. Tuh, lihat nih, ini variegatanya. Ini Marble Variegata dan Golden Dragon. Nih, ini Golden Dragon. Ini penampakannya kalau aku jauhin ya.
seperti ini. Tuh, ini juga keadaan apabila kita rekam agak jauh ya. Jadi seperti ini. Kita ke sini. Tuh, ini geng hijau, ini geng hijau semua. Tuh, di atasnya aku letakin tanduk rusa. Tuh, seperti itu. Di sini ada monstera, terus Rafidophora tetrasperma, ada Monstera acuminata, ada Florida ghost, terus Philodendron gloriosum, Monstera acuminata, Alocasia faidec, dan yang ini Philodendron mayui. Tuh, jadi seperti ini. Ini semuanya geng hijau. Kita ke sini. Di sini aku letakin ada Siri Brazil sama Monstera. Dan di sini ada kuping gajah. Semoga video ini menginspirasi buat kalian cara menata tanaman di teras rumah. Oh ya, jangan lupa kalian subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu sangat membantu aku membuat karya-karya biar lebih semangat lagi. Bye bye, sampai jumpa lagi di video berikutnya.